Kios ujung barat utara itu diperkirakan ada korslet listrik. Kemudian tadi beberapa satpam langsung mengambil tindakan menggunakan apar, alat apar sampai 36 apar. Ini tidak mampu mengatasi itu. Dan akhirnya karena anginnya besar, dia merembet yang lain. Kemudian, sampai saat ini ada berapa kios yang saya belum bisa memperkirakan yang terbakar. Ratusan apa? Seratus lebih. Apa? Kemudian belum bisa menyampaikan ya, karena ini banyak sekali kaitan dengan kios yang terbakar dan juga barang yang tersedia di sini. Adik-adik ibu nonton, ayo pergi pulang. Ayo nonton. Nontonnya cuma nonton saya aja. Bukan itu orang susah ditonton. Mohon maaf. Orang susah jangan ditonton.